Kampung aku bakalan ngikutin upacara yang unik banget karena upacara ini hanya ada di desa aku aja. Jadi bagaimana keseruan kesakralannya? Ikutin aku terus ya. Jangan lupa subscribe buat kalian yang suka video ini ya. Dan kali ini benar-benar berbeda. Pokoknya kalian harus nonton. Pokoknya ada kali ini videonya itu jauh-jauh dari basa-basan tapi yang keagamaan, kesakralan, pokoknya itu kan. Ikutin terus ya. Nah ini sekarang kita mau ngecek perlengkapan upacaranya. Itu ada di sebelah sini. Ini sudah jalan kan ya guys, ini salah satu kita sebutnya itu Banten dan ini namanya Bantennya itu Sudemaye. Sudemaye. Jadi dalam satu wadah itu dia banyak ada nasi, dia udah yang dibentuk kayak bulat gitu. Ada buah juga, buahnya tergantung ya kemampuan kalian. Kalau ini ada apel, ada manggis, dan harus ada pisangnya. Dan yang terakhir itu harus di atasnya tuh kita sebutnya canang, yaitu daun janur ya kan, di kayak dibentuk itu terus dikasih bunga. Kalau yang lain tuh masih banyak lagi, aku belum tahu semuanya, nanti aku tanya lagi, aku jelasin lagi. Pokoknya video kali ini penuh dengan keagamaan. Ini apa nih, gimana paling adil nenek-nenek. Oh ya guys, dan ini itu kita di namanya itu di Pura Dadiu. Jadi puranya itu cuma keluarga besar aja dan tugasnya cowok-cowok yaitu buat yang terus kalau yang cewek ngurusin yang bebantenan yang buah tadi. Oh ya, dan uniknya itu nanti ada mandi api. Jadi ada nanti aku kasih tahu kalau udah videonya. Jadi ada mandi api dan setelah itu 3 hari itu istilahnya dipingit. Jadi nggak boleh keluar, nggak boleh kemana-mana. Cuman boleh tidur sama makan. Bicara pun kalau bisa jangan. Jadi kayak yang lebih bersemedi kayak gitulah. 3 hari. Benjak. Nah guys, ini tadi sembahyang dulu, habis itu sekarang kita mau prepare untuk ritual mandi api. Kita lihat ya nanti apa enggak kira-kira ya. Nantinya di sini habis itu baru kita balik sembahyang lagi. Kita terus ya. Nah guys, ini udah prepare ya, nanti dimandiin pakai air dulu, habis itu langsung pakai api. Siang nih, kenapa ya? Anjir lu.
Salah raja busana. Nah guys, ini udah selesai. Terus habis itu kita harus pakai baju yang semuanya seberat serba baru. Oke, ini nah guys, itu tadi semua rangkaian upacaranya. Yang terakhir kita bakalan sembahyang bersama semua. Abis itu kita pulang ke rumah. Dan 3 hari kita diem, gak boleh keluar, gak boleh bicara, cuman tidur, makan, gitu dong ya. So thank you buat kalian semua yang udah nonton. Jangan lupa subscribe dan share video ini sebanyak-banyaknya. Jangan lupa komen, like, dan aktifin lonceng. So see you next video, bye bye.